Oleng boleh ya, nubruk jangan. Bawa kenter, bawa giga, wajib oleng. No oleng, no party maseh. Sampai ngangkat-ngangkat dong. Ya buat teman-teman yang minat lampu merah, sorry pak. Aduh. Halo cuy, balik lagi di channel Kang Saman. Di video kali ini saya mau nge-review modnya Budi Seng TM yang baru saja rilis ya kemarin kalau nggak salah ya, mod truk NMR71. Wow. Seneng guys naik mod NMR71 ya. Kalau biasanya karena ya sering-seringnya canter tadi ya agak-agak bosen ya kayaknya. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman. Kalau kalian udah subscribe, silakan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Oke, di sini truk kan. Truk NMR-nya sudah ready. Ya, ini dia truk NMR71 Sweet Boy dari M18. Oh ya. Saya mau nge-review ini dengan mantel wah ya geng ya, karena ini yo ceritanya sedikit bahagia ya, udah beberapa minggu ini jarang NMR gitu ya, rodok smell ya, full senyum. Oke, langsung aja di sini dari depan ya. Sudah banyak cuttingan stiker-stiker yang sangat menggoda dan warna base-nya ungu dipadukan dengan pink. Campur-campur pokoknya fresh seger ya. Namanya juga Sweet Boy, sweet kan artinya smooth ya, boy itu laki-laki ya, anak laki-laki. Oke, dari depan ada tulisan Sinar Fajar Only YN in Indonesia. Indonesian aneh ya geng ya. M18 truk workshop ya, dan judulnya besar sekali di sini Sweet Boy MJ Putra ya, karoseri. Terus ya ini bempernya M18 ya, yang varian terbaru ya guys ya. Tuh keren banget di sini. Detailnya juga ya seperti biasa ya guys ya, modnya Budi Seng TM ngeten pol ya. Oke, kita geser ke sisi kanan. Tuh, di sini juga sudah full strobo ya. Strobonya juga mengalir dan untuk menyalakannya ya seperti biasa dengan tombol tombol wiper bersama hasrat kalau nggak salah ya. Kalian bisa coba sendiri nanti ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini ngalir ya. Walaupun ngalirnya tidak smooth, ini ngalirnya dari belakang ke depan ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oke, untuk bumper di sini full body kit ya. M18 Truk Workshop official YouTube channel ya. Mungkin teman-teman yang pecinta trukers harusnya tahu ya, workshopnya M18 sudah terkenal bempernya mantul-mantulnya. Tulisannya di sini Sinar Fajar ya, Sinar Fajar Logistik Team. Wah, Indonesian Truk Culture and Lifestyle. Wasik. Untuk velg di sini velg Wildop. Wah, Wildop warna putih ya geng ya. Yuk kita geser ke sisi belakang. Nah, di sini ada gambarnya mbak-mbak ini, nggak tahu siapa. Nanti bisa dilihat kalau kita bisa ngilangin terpalnya nanti ya. Tapi di sini ada kata-kata. Boleh saja menikmati masa muda, tapi jangan sampai menghancurkan masa depan. Nice, betul sekali ya geng ya. Kalian saat masih muda boleh menikmatinya, bersenang-senang, bermain-main ya. Tapi yo, jangan sampai melakukan hal yang berdampak negatif untuk masa depan. Misal narkoboy. Ya itu contoh kecil ya geng ya. Narkoboy sangat menyesatkan. Apa ya? Pak gelundangan geng. Lanjut ke bagian stop lamp belakang. Oke, nah lampunya sudah custom, bumper yang seperti ini. Ada ACC gantungan warna kuning, gantungan apa untuk derek biasanya geng ya. Dan keren sekali, nanti kita cek lampunya ya geng ya. Yuk kita geser ke kiri. Ke kiri di sini juga bumper full body kit, dan untuk strobo tetap ada ya geng ya, tetap ada mengalir karena ini agak cerah makanya nggak patio detek jelas ketok ya. Oke, di tulisan di sini ada tulisan Truk Indonesia Official, dan di bagian kaca ada kata-kata. Nah, masuk kita lagi. Tolong jangan menyerah. Coba ingat kembali sejauh apa kita melangkah. Sangat damage sekali ya. Jadi buat teman-teman yang sedang berproses atau sedang melakukan hal sesuatu
tergantung untuk tujuan tertentu ya. Jangan pernah mudah menyerah, tetap semangat, gaspol terus ya, gaspol boy. Ojo sering sambat ya, mau canom sambat nih, gak apa-apa, sambat gak di ayang gak apa-apa ya. Tapi ojo sambat boyo, boyo. Saya ini canom nom, roto-roto sambatnya sambat boyo ya. Oke, di sini aja juga katingan stiker ya, mantul pokoknya. Yuk kita masuk ke dalam kabin ya. Dus, ini dia dashboardnya, warna hitam, tidak diwarnain, tidak masalah. Oke, di sini ada setir, speedometer berfungsi. Nanti kalian cek pas kita test drive. Ada kipas, kipas di sini juga berputar ya, atau bisa muter saat jalan. Dan ada gantungan-gantungan ini kayaknya bisa goyang juga ya. Dan untuk detailnya, ya dapet ya, geng ya. Oke, motif Buddhis yang DM sangat mantul, mantap betul. Oke, kita lanjut ke animasi. Yuk, langsung saja animasi pertama untuk menurunkan kaca. Kaca bagian sopir juga turun, terus yang pintu kiri juga ikut turun ya, geng ya. Tuh kalian fokus, fokus ya guys, fokus. Oke, lanjut animasi kedua. Animasi kedua untuk mengangkat bumper-bumpernya, depan, belakang, kanan. Belakang enggak kayak geng ya. Belakang tidak. Belakang ya, jadi cuma kanan, kiri, depan ya. Depan. Oke, saya tak fotoin. Mantul ya, geng ya. Bumper M18-nya bisa terangkat. Nice sih. Lanjut animasi kedua. Nah, ini yang sebenarnya saya bilang tadi ya, menghilangkan terpal, jadi kelihatan di sini ada foto mbak-mbak numpak drag race. Wah, sik sopo ya, geng ya? Baru tahu kali ini sih, geng. Kalau teman tahu, kalian tahu namanya bisa komen aja. Ini mbak sopo, terus ini kayak ini pak motor drag ya, ini drag race ya. Oke, mantul ya geng ya. Lanjut ke bagian perlampuan. Perlampuan. Oke, lampu sudah saya nyalakan. Dan untuk bagian depan seperti itu, lampu jarak jauh di bagian fog lamp kayaknya geng ya, karena ini tempatnya terang. Di bagian bumper untuk hazard. Animasi ketiga tidak hanya terpal guys ya, jadi ada di bagian suspensi. Jadi suspensinya bisa turun, bisa ceper gitu tuh. Fokus ya. Baru tahu gengnya ku. Tuh, jadi wis ki serasa truk apa ya? Truk kontes ya, Pak. Bener diangkat gini malah bah, ngeri, masa ngeri pol. Oke, langsung aja kita jalan tipis-tipis ya. Ini bagaimana nuansa truknya, tak kerasin dulu volumenya. Pakai transmisi otomatis langsung berangkat saya di daerah Palembang. Woi, amit pak. Kita masuk jalan raya bersama truk Sweet Boy. Tuh, lampunya bisa kelihatan, geng ya. Dan untuk suspensi di sini sangat mantul sekali ya, geng. Untuk teman-teman yang cinta oling mesti cocok dengan mod ini ya. Yakin aku. Sama safety ya. Oling boleh ya. No bro jangan. Oke, nuansa dalam kabin seperti ini. Dan untuk suspensinya memang empuk pol. Kita oleng dari dalam. Nen. Enak pol guys ya. Centul-centul. Ini mengingatkan saya pada truknya siapa ya? Truk Dejontra. Ya, suspensinya juga seperti ini, geng. Kangen guys Dejontra ya. Udah stuck di episode berapa itu. Sulit geng, pusing aku tadi yo, karena ini ditabrak dengan mod-mod yang sangat banyak sekali, hampir rilis tiap hari ya. Tapi yo, doain aja semoga bisa dilanjut ya Dejontra itu segmennya. Buat kalian yang kepo bisa cek aja di playlist ya, Dejontra Kang Saman John Story, kehidupan Pak John ya, sopir truk. Wuih, kita blonganan. Wuih, nabrak-nabrak bos ya. Mantul, saya kis ngepro tenan ya aku. Udut bener-bener konsentrasi, langsung fullin oling ya. Bawa enter, bawa giga, wajib oling. No oling, no party mas eh. Sampai ngangkat-ngangkat dong. Kita ambil kiri. Kalau nanti kesana masuk di jembatan ya geng ya. Kita berhenti di jembatan itu geng ya, seperti tempat review-review mod-mod itu. Dan overall pokoknya ini mantul sekali ya. Ya buat teman-teman yang minati lampu merah, sorry pak. Sorry pak, garuh-garuh. Lampu merah geng, dan terdepan dari ada trafik ya. Yes, mohon maaf ya guys ya. Oke, buat teman-teman yang minat bisa langsung download saja. Status mod free, link download kredit mod ada di deskripsi video. Mantul, NMR Sweet Boy ya. Langsung gasin, woy, gasin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Saman, dimohon subscribe lebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan uploadan video terbaru dari channel Kang Saman.
Kalau kalian udah subscribe, silahkan like video ini, share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.